زوج رسول الله وأم المؤمنين. Pemakaian inai haruslah diteliti dari aspek sah solat kerana khuatir air wuduk tidak melepasi teksturnya. Begitulah kes yang tular ini apabila dikatakan seorang founder inai yang menipu dalam jualannya. Menerusi beberapa perkongsian yang tular di media sosial, satu jenama inai telah dikecam netizen gara-gara menjual inai yang tidak sah wuduk. Susulan tularnya hal ini, satu video menunjukkan founder inai viral ini telah bersikap kurang sopan apabila dia memalukan seorang wanita berbadan besar katanya demi menutup salah sendiri. Dalam video, dilihat founder berkenaan siap menyebut tentang baju yang dipakai wanita berkenaan buat netizen berang. Camel tak sayang dia. Camel tak ada kiutnya. Eh, nak ngata kat aku ni mu pakai gak baju molek sikit nak baju super balut nakor ni orang kata ni. Ni orang kata ni. Duk selok kain orang. Okay. Kain dia